Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Taman Edukasi Anggur ya, Taman Edukasi Anggur di Bogor, warga Grab. Jadi ini konsepnya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pecinta anggur ya, untuk bisa memahami bagaimana menanam anggur secara baik dan benar. Jadi nanti ditanam beberapa varian anggur ya. Jadi dari anggur yang lawas, kemudian juga ada beberapa anggur yang ningrat ya. Kemudian juga kita juga akan kita tanam beberapa pola penanaman. Pertama adalah seperti ini, di sini adalah yang sistem menggunakan sistem para-para. Kemudian di sini adalah menggunakan sistem tralis. Jadi sistem tralis pun juga nanti akan dibuat sistem Y dan sistem T. Kemudian ini adalah luas lahannya adalah sekitar 600 meter persegi ya. Kemudian dengan populasi jumlah tanaman sekitar 60 tanaman. Ya, terdiri dari berbagai jenis varian anggur. Jadi nanti diharapkan tempat ini bisa menjadi tempat edukasi, tempat belajar bagi pecinta anggur, terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya. Rata-rata di sini ditanam varian lawas, jadi ada anggur Ninel, kemudian ada anggur Transfigurasi, kemudian ada anggur Jupiter, kemudian ada Dixon, Banana. Jadi ini sengaja ditanam yang jenis yang lawas, jadi diharapkan nanti bisa segera berbuah. Dan ini ditanam dengan menggunakan model para-para, ya, model para-para dengan tinggi sekitar 2 meter. Jadi nanti diharapkan ini juga untuk berteduh juga ya untuk bagi pengunjung yang melihat lokasi ini. Kenapa kita menggunakan plastik UV pada penanaman anggur ini? Pertama adalah karena ini ditanam di Kota Bogor, di mana curah hujan sangat tinggi ya, sehingga nanti diharapkan ketika pada saat proses pembungaan dan pembuahan itu diharapkan tidak terjadi kerontokan. Sistem Y ini, jadi ini rambatannya menggunakan kawat sling. Jadi nanti di seed ini adalah primernya, kemudian ini ada sekunder. Nanti tersiernya akan merambat ke sini ya. Ini satu ke sini, kemudian satunya lagi ke sana. Nah, kelebihan dari sistem Y ini adalah sinar matahari bisa masuk ke seluruh bagian dari tanaman ini. Nah, ini adalah jenis tralis yang satunya lagi, jadi sistem T. Jadi langsung secara vertikal ke sini. Primer, sekunder, nanti tersiernya nanti ke atas semua. Ya, sama ini juga nanti, ini tersiernya nanti ke atas semua, jadi diatur seperti itu ya. Ada plus minus sebetulnya kalau dilihat dari sini, dari penggunaan ruang, memang ini adalah bisa lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan yang sistem Y tralis. Tetapi kalau lihat dari pertumbuhan, dari populasi tanamannya, sistem Y ini akan lebih efektif ya. Ada masing-masing ada plus minus. Di sini sengaja kita tampilkan dua-duanya karena memang tujuannya adalah untuk edukasi, sehingga nanti pengunjung atau pecinta anggur yang lain yang melihat di sini bisa membandingkan mana yang terbaik dari kedua sistem ini. Ini masih menggunakan sistem T, hanya tidak ditutup menggunakan plastik UV. Jadi kita ingin melihat uji ketahanan terhadap curah hujan yang sangat tinggi. Ini kita tanam jenis Ninel. Kemudian ini adalah Transfigurasi, ini Jupiter, ini Rizamat, dan ini adalah Angelica. Ini adalah umurnya baru 40 hari, terlihat sampai dengan pertumbuhan vegetatif sih masih optimal. Mudah-mudahan nanti ketika proses pembungaan dan pembuahan itu juga masih tetap optimal. Ini sengaja kita coba seperti ini, sehingga nanti apabila misalnya ini ada pertumbuhannya baik, maka sebetulnya kan kita tidak perlu lagi menggunakan UV kan gitu ya, sehingga dari sisi biaya akan lebih mudah, lebih murah lah seperti itu. Selama 2 bulan pertama penanaman anggur di tanah, jadi proses pemeliharannya adalah yang pertama kita lihat apakah terjadi serangan hama atau penyakit. Itu yang pertama. Bila ternyata terlihat di situ ada penyakit, maka kita lakukan pengendalian dengan menggunakan fungisida. Biasanya pada kondisi tanaman ini yang paling rawan adalah serangan embun tepung dan daun mildew ya. Biasanya kalau untuk yang dilakukan di sawar gagrep, biasanya kita menggunakan sebelum terjadi serangan penyakit, kita aplikasi dengan menggunakan
cairan. Jadi kita semprotkan pada tanaman itu. Awal-awal adalah setiap seminggu sekali. Nah, ini setelah sebulan, ini kan sudah berjalan 2 bulan, setelah itu sudah kita tidak aplikasi lagi dan bisa kita lihat kondisi juga masih sangat sehat. Nah, untuk serangan hamanya ini bila diperlukan saja. Misalnya bila dilihat di tanaman ini banyak serangan ulat, kemudian serangan kumbang, baru kita nanti kita aplikasikan insektisida gitu. Kemudian proses pemupukan kita lakukan seminggu sekali dengan cara dikocor ya, dengan menggunakan KNO3 merah, karena ini kan masih pertumbuhan vegetatif. KNO3 merah, kemudian ultradap dan magnesium sulfat. Jadi kita masih fokus kepada pemberian unsur nitrogen, fosfor dan kaliumnya. Selain itu juga ada beberapa pemberian magnesium. Penyiraman kalau yang dilakukan di sini setiap 2 hari sekali ya. 2 hari sekali kita siram. Nah, tergantung bisa kita lihat tergantung kepada apakah misalnya kering atau tidak. Jadi sangat relatif lah, bisa saja misalnya setiap sore kan kita siram, atau bisa setiap 2 hari sekali. Karena sekarang ini kan kondisinya hujan ya, lihat. Jadi yang dilakukan di sini setiap 2 hari sekali. Pemangkasan tunas air tidak kita pangkas, tetapi hanya disisakan sekitar 2 atau 3 mata tunas di situ. Kemudian selebihnya dipangkas ya. Kemudian untuk yang daun-daun yang tua, kemudian daun-daun yang terserang penyakit dan hama yang pertumbuhannya kurang baik, itu dipotes. Cawarga grape ini sebetulnya masih dalam proses pembangunan ya. Jadi diharapkan dalam 2 bulan ke depan ini bisa rampung dan bisa dikunjungi oleh pecinta anggur ya, terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya. Lokasi Sawarga Grape di Bogor ya, di Jalan Atang Senjaya, tepatnya di Jalan Surajim, itu dekat dengan Rumah Sakit Atang Senjaya di Bogor. Kemudian kalau misalnya ada yang berminat untuk mengunjungi di sini, bisa menghubungi saya sendiri, nama Andi, di Andi Sugiri, dengan nomor 0811 86 3489.